Welcome to my channel, selamat datang di channel aku, Silvi Kurnia Ambarwati. Oke guys, sesuai dengan judul dan thumbnailnya, kali ini aku mau review eyeliner dari O2O. Untuk dus packagingnya, dusnya ini itu menginformasikan kalau eyeliner ini tuh liquid eyeliner dan waterproof guys. Langsung aja kita review eyelinernya seperti kayak gini. Membukanya cuma tinggal diputer gitu. Eyelinernya berbentuk liquid gitu guys. Jadi aplikasinya tuh eyelinernya juga bisa tipis gitu. Itu gampang banget guys. Dan ini untuk warnanya tuh bener-bener hitam banget. Langsung aja kita aplikasikan ke mata kita ya guys, sebelum kita, dan nanti kita tahu apakah ini waterproof atau enggak gitu. Kita aplikasikan ke mata dulu. Ini sudah aku aplikasikan ke mata dan ternyata guys bener-bener gampang banget aplikasinya ini, dan eyeliner kita bisa tipis banget sesuai dengan bentuknya. Kita bisa menyesuaikan, jadinya itu eyelinernya tuh bisa setipis ini gitu guys. Soalnya kuasnya itu gampang banget memudahkan kita aplikasikannya, jadinya kita bisa membentuk eyeliner bisa setipis itu kayak gini. Kayak ini kalau udah pakai eyeliner, dan ini belum. Kita coba aja untuk di sebelah sampingnya. Ini untuk samping kiri benar-benar, kalau kalian suka pakai eyeliner yang tipis banget, kalian bisa coba untuk beli ini. Lihat gini guys, ini benar-benar aku tipisin banget, jadinya tuh eyeliner benar-benar tipis gitu guys. Nih waktu kita aplikasikan ke mata gitu, bagus banget kan. Jadinya itu kita seperti nggak pakai eyeliner tapi pakai eyeliner gitu guys. Dan aku suka banget pakai aplikasinya tuh, gampang banget. Mungkin kalau kalian yang pemula yang belum pro pakai eyeliner gitu, kalau pakai ini kalian gampang banget memudahkan kita untuk pakai eyeliner kayak gitu. Oke, langsung aja kita coba untuk ketahanan waterproofnya. Ini aku akan pakai tisu, terus basahi sama air putih dulu ya guys. Dan ini airnya basah gitu, kita coba kita aplikasikan, kita tap ke eyelinernya apakah akan waterproof apa enggak. Nih guys, udah aku basahi dan bener ini masih ada, nggak hilang, padahal ini tadi kan udah aku tap-tap gitu. Masih belum hilang. Jadi untuk waterproofnya ini bener-bener menurut aku waterproof guys. Jadinya kalau kita mungkin kebasahan atau apa kena air gitu, eyeliner ini nggak akan cepet hilang gitu guys. Soalnya masih ada gitu, aku taruh air tadi di sampingnya, kita basahi air. Ini lihat, nggak nempel gitu di tisunya, dan eyelinerku masih ada setipis itu guys. Bener-bener waterproof guys untuk eyeliner O2O ini. Untuk harganya itu murah banget, aku belinya di Shopee, di officialnya. Nanti akan aku taruh linknya di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja ya guys. Oke guys, sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen YouTubeku. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!